Teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, untuk video kali ini saya ada garapan sebuah kabinet buku atau lemari buku ya. Nah, untuk video kali ini saya akan reviewkan sekaligus saya akan sebutkan spesifikasinya ya guys. Untuk spesifikasinya di sini ada berapa unit ya? 1, 2, 3, 4 unit guys. Ada 4 unit lemari buku dan 2 unit kitchen set. Sebetulnya masih ada lagi kitchen setnya ya. Ada beberapa, ada 3 kitchen set kalau tidak salah. Yang satu warna putih dan yang 2
warna hitam, nanti saya nanti pergi sana untuk lihat-lihat. Untuk sekarang saya akan sebutkan spesifikasinya untuk lemari buku. Jadi ini lemari buku ya, bukan lemari baju seperti biasa-biasa saya reviewkan video bikin lemari. Jadi untuk tinggi 8 kaki, sekitar 8 kaki 2400, untuk lebar 500, untuk panjang ke samping sekitaran jadi ini satu kelompok ada 800, ada yang 900, ada yang 950 ya. Milimeter, 950 milimeter ya guys. Untuk yang besar ini lebar dia 950. Kalau yang pendek ini untuk lebar dia 900, jadi lain-lain untuk size-nya. Dan untuk spesifikasi aksesoris hanya memakai apa itu, memakai aluminium L seperti ini, karena nanti tidak ada handle ya. Jadi untuk bukanya nanti di atas ini, nah, karena di atas ini nanti ada papan lagi untuk menutup sekaligus meja dia. Jadi nanti meja dia untuk nanti masih ada lebih ya di sini, menyesuaikan apa itu rata pintu. Jadi di sini nanti masih ada lubang sekitaran 3 cm ya, untuk memasukkan tangan supaya bisa nanti membuka pintu. Untuk dalam ada rak satu saja. Dan untuk ensel memakai seperti biasa ensel sendok, tapi sudah hidrolik atau slow motion. Dan untuk papan pintu atau bahan untuk pintunya sendiri ya, memakai lookbird seperti ini. Untuk finishing dalamnya sudah finishing putih glossy ya. Dan untuk rangka sendiri memakai hardboard seperti biasa. Seperti biasa hardboard ya, untuk list edgingnya sudah di finishing. Dan untuk finishing luar nanti rencana mau diberi HPL atau formica ya, jadi masih polosan seperti ini, masih telanjang. Untuk tebal sendiri 18 mm seperti biasa. Dan untuk tebal rangka atau kabinet yang bagian dalam pun 18 mm juga. Dan untuk bagian tengah-tengah nanti ada tiang seperti ini ya guys. Tiang seperti ini untuk tebal sendiri sekitaran 50 mm atau 5 cm. Dan untuk bagian tengah diberi variasi parit atau lubang, nanti diberi lagi garnish aluminium biar nampak macam atau ada variasinya sedikit-sedikit, karena belum dipotong, masih berlubang seperti ini ya. Yuk kita lihat yang bagian sini. Nah untuk yang sudah dipotong meja nanti seperti ini, nanti tangan masuk dalam sini masih ada space atau celah. Untuk yang ini sedikit tinggi untuk bagian atasnya, kabinet bagian atas, karena untuk menyimpan buku ya. Ada 3 lubang. Kurang lebih nanti seperti ini ya guys. Rak buku. Karena HPL-nya belum datang, jadi masih belum di finishing, mungkin besok lah. Besok formikanya atau HPL-nya datang, langsung dilem. Dan untuk tiang-tiangnya ini, tiang variasi itu pun nanti di finishing HPL juga. Jadi semua nanti dibungkus. Piye guys? Kuwi ora labelan iki guys, mulane ngelu guys. Lah Dika ngajak rono ya, aku pegah. Aku manut kena kok. Nara dituruti mau ngamuk ya. Dan untuk kitchen setnya untuk bagian yang pendek seperti ini penampakannya. Ada 3 pintu dan 3 laci. Untuk bagian bawah lacinya sangat besar ya guys, dan tinggi.
Nah, ini seperti ini. Dan untuk yang ini, karena bahannya memakai sedikit hitam kehitam-hitaman ya, atau brown. Ini maksudnya mungkin hitam. Jadi untuk aluminium atau garnish aluminium memakai yang color hitam ya. Malah bagusan yang ini guys, daripada yang putih tadi. Untuk bagian atas, tariknya di belah atas, di bagian atas. Tarik seperti ini. Dan untuk bagian bawah, nariknya di bagian tengah ya. Jadi untuk aluminium yang ini, yang atas sama yang tengah beda ya. Kalau ini letter U, kalau ini letter L. Untuk bagian tengah, nariknya dari tengah, kita kaitkan ke bawah, ke atas, seperti ini. Dan untuk yang bagian bawah, nariknya tangan kita menuju ke bagian bawah, seperti biasa tarik. Untuk spesifikasi laci, drawel, nggak ada soft crossnya, nggak ada slow-mo, jadi agak keras. Nah, seperti ini, keras. Dan yang di sini ada satu sekatan saja. Untuk ensel, memakai ensel sendok seperti biasa, sama. Sudah hidrolik ya. Jadi nutupnya sudah slow. Saya tutup keras-keras pun tidak jepret. Untuk kakinya seperti ini guys, kaki plastik. Jadi bisa diputar-putar, bisa di adjust atau digeser-geser ya, untuk menyesuaikan tingkat kemiringan lantai. Dan untuk yang ini, untuk finishingnya lain ya. Finishing pintunya memakai hardboard melamin. Tapi kalau ini agak panjang, karena nanti di sini ada sinki atau cucian ya. Jadi dibikin agak panjang. Cucian di tengah-tengah guys, tidak ada raknya untuk di tengah-tengah. Jadi untuk cucian disimpan di tengah-tengah sini, nanti dilubangi lagi. Untuk ini tiga laci, lacinya panjang sekali. Lacinya ini 900 guys. Mantap. Untuk tinggi kaki sendiri, ini biasanya saya setting 10 cm atau 100 mm ya, biar mengurangi terjadi kelembapan, nanti bisa rusak papan. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri untuk kakinya. Jadi ini sudah label ya, atau square, sudah selangan semua. Dan untuk bagian atas seperti biasa, seperti ini saja guys. Ini bisa diangkat, bisa diambil ya. Finishing meja nanti di atas ini diberi batu granit ya guys. Batu granitnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini batunya. Pakai table top. Karena belum dipotong, jadi belum dipasang. Jadi menyesuaikan bentuk dari rangka sendiri, karena di belakang sana ada tiang, jadi dibikinkan letter L sekali biar tidak motong-motong lagi guys nanti guys. Untuk yang sebelah sini pun nanti ada batu granit juga, lurus saja, tidak ada topi ya, lurus saja 18 mm untuk tebal. Untuk panjang dan lebar ke belakang menyesuaikan rangka. Nah, seperti itu dulu video dari saya. Jika bermanfaat boleh like, yang enggak suka dislike. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe gratis, enggak bayar.
berjumpa lagi di next video.